Tim Densus 88 menggeledah rumah SM di Desa Jetis Wetan, Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 2 jam, petugas mengamankan samurai, buku, dan surat kendaraan bermotor. Pada siang hari tadi bersama-sama dengan tim Densus 88 Mabes Polri, kita backup melaksanakan penggeledahan di rumah tersangka SM alias B. Sehingga kita temukan ada beberapa buku-buku jihad, kemudian ada samurai. Barang bukti hasil penggeledahan ini akan digunakan sebagai alat bukti untuk penyelidikan kasus pelemparan bom Molotov di rumah makan Candi Resto Sukoharjo 3 Desember lalu. SM yang diduga terlibat dalam aksi teror ini ditangkap tim Densus 88 pada Rabu sore. Angga Eka melaporkan untuk NET.